efek kristal. Ini sudah di clear ya. Jadi mengkilat kelihatan ya. Ini clearnya sebenarnya kurang tebal sih. Ini tadi hanya sekali, harusnya sih minimal 2 kali atau 3 kali dengan jeda waktu 10 menit. Jadi clear pertama didiamkan 10 menit kering, ditambah lagi clear kedua, dan seterusnya sampai kelihatan tebal dan menutupi motifnya ini ya. Oke, sekian dulu ya. Nah, nanti kita akan lanjutkan bagaimana cara meracik formulanya untuk membuat kristal ini. Oke, saksikan dan pantau terus.